Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, mari kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnain Salasa. Tangannya diangkat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa. Anak-anak, kalian berjumpa kembali nih bersama Miss Neni. Hari ini anak-anak, kita akan pembelajaran bahasa Indonesia materi tentang kalimat perintah. Miss Neni mengirimkan materinya nanti menggunakan PowerPoint ya. Silakan anak-anak mendengarkan dan membaca materi dari Miss Neni. Selamat belajar. Terima kasih anak-anak sudah pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Neni hari ini ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.